Alright guys, kembali lagi di channel Gila Logi bareng gua Gilang. Dan ya, kali ini sesuai dengan judulnya, kita akan bikin konten baru di channel ini di mana gua akan bikin fantasy mode di mana kita akan coba untuk memainkan atau apa ya, berandai-andai dengan satu tim dan kita bakal beli pemain-pemain sesuai dengan fantasi kita. Dan untuk di episode yang pertama ini gua bakal coba untuk memainkan satu tim di mode Master League di PES 2021. Dan kita bakal membeli semua pemain-pemain termahal yang ada di dunia guys ya. Jadi kenapa gue pilih timnya Newcastle? Karena seperti kita tahu, tim ini baru aja dibeli sama Sultan. Jadi kita anggap aja si Sultan ini ngasih duit yang lumayan banyak buat Newcastle, sehingga mereka bisa beli semua pemain terhebat di dunia. Dan nanti kita bakal lihat sejauh apa tim ini ketika kita sudah beli pemain-pemain terhebat ini, bisakah mereka menjuarai Premier League atau mungkin bahkan bisa jadi juara di Liga Champions? Kita bakal lihat. Tapi tentunya teman-teman, gua nggak akan mainin Master League-nya. Kita bakal simulasikan aja setiap permainannya. Mungkin nanti kita bakal cek sampai di paruh musim, kita lihat performanya seperti apa tim ini. Dan setelah itu kita bakal simulasikan lagi dan kita lihat nanti di akhir musim akan seperti apa. Oke, jadi mungkin itu aja untuk sekedar intronya. Seperti yang kalian tahu, kita bakal seru banget sih harusnya ya. Walaupun nanti gue nggak bakal mainin gamenya, tapi semoga aja tetap bisa seru dan kita bisa kayak ngelihat nih, kalau seandainya Newcastle ternyata beli semua pemain terhebat, kira-kira bisa finish di posisi berapa sih di Liga Inggris, ataupun nanti mungkin mereka masuk di Liga Champions bisa sampai mana, apakah bisa sampai final, bisa sampai semifinal, kita bakal lihat. So, mari langsung aja kita ke negosiasi dari pemain untuk Newcastle United. Jadi gue bakal ngelihat pemain termahalnya sesuai dengan yang ada di sini ya, gue atur di market value dan kita bakal lihat siapa aja pemain termahal dari masing-masing posisi. Gua sih rencananya bakal beli 11 pemain dulu untuk memenuhi formasi. Jadi mungkin 11 pemain itu dulu yang bakal gua beli, mulai dari penyerang, sayap, kanan, kiri, kemudian pemain tengah, back sampai ke kiper. Jadi seperti itu teman-teman untuk fantasy mode yang di episode pertama ini. So, langsung aja kita lihat di sini. Untuk central forward, ternyata yang termahal untuk di PES 2021 ini adalah Kylian Mbappe ya. Di sini masih Kylian Mbappe dengan 180 juta. Dan Haaland ternyata masih 100 juta di sini. Jadi oke, Kylian Mbappe kita masuk ke list dulu. 180 juta. Nanti gua bakal tawar, tapi kita kumpulin dulu pemain-pemain termahalnya. Yang kedua adalah sayap kiri, di sini ada seorang Neymar dengan 128 juta. Gua pikir Vini Junior loh, karena Vini Junior harusnya jadi pemain yang lumayan mahal juga sekarang ya. Kemudian untuk sayap kanan tentu saja ada seorang Mohamed Salah dengan 120 juta, 29 tahun, pemain Liverpool. Kita masukkan juga sayap kiri, tadi kita sudah ada Neymar ya. Terus ini Messi juga kita skip karena kita bakal beli Mohamed Salah. Dan untuk IMF termahal di sini ada Kevin De Bruyne dengan 100 juta. Jadi kita bakal list pemain 30 tahun, creative playmaker dari Manchester City. Erling Haaland kita skip dulu. Dan ini dia back kanan termahal. Gila ya, mahal banget. Alexander Arnold. Aduh, sampai belibet. 100 juta. So yes, kita bakal beli juga dia. Ini pemain masih muda loh, 23 tahun. Sekarang mungkin 24-25 ya, karena di sini tahunnya masih 2020 guys. Sekitar 25 tahun dengan 100 juta harusnya sekarang value-nya udah nambah sih. Mungkin 120. Gila, ini back mahal banget. Oke, kita listing juga Alexander Arnold. Kemudian untuk kiper di sini sih yang termahal masih Jan Oblak. Seharusnya kalau menurut gua ya, antara harusnya kalau sekarang antara Alisson, Ederson Moraes atau Courtois, karena Courtois baru menang Liga Champions kan. Terus kayak Ederson, ya kita tahu Ederson performa tim Pep seperti apa, harusnya dia jadi salah satu yang termahal, tapi di sini malah ya Jan Oblak. Tapi nggak apa-apa, kita ngikutin yang di sini aja dulu guys. Jadi gue bakal list Jan Oblak, walaupun di sini ada Alisson sih, tapi secara harga di sini Oblak masih 90 juta, Alisson 80. Oke, selanjutnya agak sedikit bergeser ke belakang, ada Joshua Kimmich DMF. Di sini harganya mahal sih, 90 juta guys untuk seorang DMF. So, kita bakal masukin dia
kita list. Ada Joshua Kimmich, kemudian IMF tadi kita udah beli, udah listing De Bruyne, jadi Fernandes kita skip dulu. Kemudian CMF kita bakal listing, ini dia ada Frenkie de Jong dari Barcelona, umurnya 24 tahun ya. Kalau sekarang mungkin sekitar 26 tahun umurnya, orchestrator playing style-nya, dan harganya 80 juta. Harusnya sih sekarang masih lumayan mahal dia. Kemudian untuk left back tentu saja Alphonso Davies, udah pasti itu, udah pasti termahal dia. Larinya kenceng. Ini umurnya masih muda, 21 tahun di sini. Dan bermain untuk Bayern Munchen. Kita bakal list juga ini pemain satu. Lalu selanjutnya ini back udah, back kanan, back kiri sudah ya. Tadi Arnold. Di sini Courtois masih 75 juta. Mahal juga tapi bukan yang termahal, masih kalah mahal sama Jan Oblak ternyata. Oke, central back kita ada De Ligt dari Juventus yang umurnya masih 22 tahun di sini dengan 75 juta. Jadi kita bakal masukin. Dia termahal ya so far dari tadi, central back baru dia ini kan. 75 juta. Men. Tenang aja Sultan, ya kan? Kalian lihat aja tuh transfer budgetnya, 141 miliar gua bikin, salary budgetnya 18 juta. Biar bisa beli semua pemain guys. Kalau misalnya pakai yang real nggak bakal bisa sih beli 11 pemain termahal. Kalau dihitung-hitung anggap aja misalnya 100 juta dikali 11 aja bisa berapa? 1 miliar 100, iya bisa 1 miliar dolar, gila aja. Jadi gua setting transfer budgetnya, gua edit-edit sedikit jadi 141 miliar. Nggak apa-apa lah ya, kita namanya juga fantasy mode, kita berandai-andai guys. Oke, The Lead sudah masuk ke list ya, sudah masuk. Selanjutnya ada Virgil van Dijk, 70 juta. Sebenarnya ini 70 juta semua sih. Marquinhos 70 juta, Ruben Dias juga 70 juta. Cuman van Dijk overall ratingnya 90, Pak. Jadi van Dijk lah kita masukin ya kan. Walaupun umurnya udah lumayan tua sih, 30 tahun dari Liverpool, but overall rating 90 sih udah GG banget untuk back. Oke, kayaknya udah semua sih. Itu udah semua posisi sih kita. Coba kita lihat ya. Kayaknya udah semua posisi gua masukin. Kita atur position. Oke, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke, ini udah 11 pemain guys ya. Udah kumpulin, ini dia semua pemain termahal di dunia dari masing-masing posisi yang sudah kita kumpulkan. Dan gue bakal coba negosiasi lagi. Nanti kita bakal ketemu lagi ketika pemain-pemain ini sudah gue beli, sudah sukses kita negosiasi, dan kita bakal atur formasinya. Oke, okay? So kita langsung aja ke formasinya. Oke, okay guys, jadi tadi gue udah coba beli semua pemain yang tadi udah kita listing ya, satu per satu, mulai dari penyerang sampai dengan kiper. Dan kurang lebih formasinya akan jadi seperti ini setelah kita pasang semua ya. Di depan kita pasang ada Kylian Mbappe, di kiri Neymar, di kanan Salah. Ini gila sih, ini formasi pemain-pemain ngeri sih guys. IMF-nya ada De Bruyne, terus CMF ada Frenkie de Jong, DMF-nya Kimmich ya. Ini gue pakai formasi yang menurut gue paling cocok dengan pemain-pemain yang tadi udah kita beli. Di kanan, back kanan ada Alexander Arnold, terus ada De Ligt, di tengah duet dengan Virgil van Dijk yang sekaligus gue jadiin kiper. Terus juga ada Alphonso Davies di kiri dan kipernya Jan Oblak. Oke, jadi ini adalah pemain-pemain yang tadi sudah kita list, pemain termahal sesuai dengan tadi ya, udah kita lihat sesuai dengan yang ada di pas ini. Walaupun mungkin sekarang sih pemain-pemain termahal ini ya bisa dibilang mungkin ada yang lebih mahal, tapi sesuai dengan list yang tadi kita udah lihat sih, ini pemain-pemain termahal dari masing-masing posisinya guys ya. So, jadi kita bakal simulasikan formasi ini dengan pemain-pemain ini untuk sampai ke paruh musim. Nanti kita bakal lihat di paruh musim performanya seperti apa, finish di posisi berapa mereka di paruh musim, dan untuk di kompetisi yang lain seperti apa. Karena kan di Liga Inggris ada kompetisi kayak misalnya FA Cup, terus juga ada apalagi salah satunya lagi, Carabao Cup mungkin, ya itulah ya. Intinya nanti kita bakal lihat bakal sejauh mana dengan 11 pemain ini. Untuk cadangan gue belum beli, karena gue bakal lihat dulu untuk paruh musim seperti apa. Nanti mungkin bakal gue beli beberapa pemain untuk jadi cadangan, tentunya masih dengan pemain termahal. Oke, okay? Kita bakal lihat langsung aja, skip ke paruh musim. Oke, okay? Oke guys, akhirnya setelah gue simulasikan semua pertandingan di Premier League dan juga ada beberapa domestic cup ya,
Kita sudah sampai di paruh musim untuk Newcastle United dengan tadi skuad yang sudah kita beli, pemain termahal semua. Kita bakal lihat sejauh mana tim ini bisa bersaing antara di Liga Inggris dan juga di domestic cup yang lain, oke? Jadi langsung aja di sini kita bakal lihat performanya, club performance. Kita masuk ke info of entered competition. Yang pertama ada Premier League. Untuk ranking Premier League, Newcastle United berhasil menduduki posisi pertama dengan 46 poin. Selisihnya 4 poin ya dengan Chelsea di posisi kedua. Mereka main itu menang 15 kali, draw 1 kali dan kalah 3 kali. Oke, cukup bagus menurut gua, dan gua sebenarnya enggak expect mereka langsung ke posisi pertama sih di paruh musim. 3 besar lah at least, tapi ternyata bisa posisi pertama loh. Walaupun sempat kalah beberapa kali tadi ya lawan tim-tim besar. Ternyata masih bisa survive Newcastle dengan pemain-pemain termahalnya tadi. Terus gue bakal lihat golnya, goal ranking, top scorer. Ternyata top scorernya malah dari Liverpool guys, dengan 13 gol, seorang Diogo Jota ya. Mau salah pemain kita cuman sanggup mencetak 11 gol sementara ini. De Bruyne 8, Neymar 7. Bahkan Mbappe nggak masuk di sini. Oh, Mbappe 6, cuman 6 golnya. Oke. Kemudian di FA Cup kita bakal lihat perjalanan dari Newcastle. Oke, berhasil mengalahkan nggak sih itu? Iya, berhasil mengalahkan West Brom ya 1-0. Kemudian bakal ketemu sama Arsenal. So far belum ada kelanjutan lagi. Jadi nanti kita bakal lihat di FA Cup bisa sejauh mana Newcastle United. Dan kita lihat golnya juga ya. Goal ranking. Oke, goal rankingnya di sini ada Mbappe baru cetak 1 gol ya, baru 1 pertandingan juga sih. Terus, oh tadi lupa asisnya, assist ranking. Ya, assistnya juga ternyata dari pemain Liverpool, seorang Fabinho dengan 9 assist. Tapi ada De Bruyne dengan 6 assist dan Kimmich juga dengan 6 assist ya dari Newcastle United. Lumayan lah, walaupun bukan top assist. Di FA Cup assistnya Chalobah 3 assist. Ya, pemain kita ada Frankie de Jong dari Newcastle United dengan 1 assist. Oke. Jadi itu dia untuk performa tim ini sesuai dengan fantasi kita untuk membeli semua pemain termahal. Ternyata so far so good lah, posisi pertama di liga. Dan gue rencananya bakal membeli beberapa pemain juga untuk pemain cadangan guys ya. Jadi mari langsung aja kita simulasikan lagi untuk ke paruh musim yang selanjutnya. Dan kita lihat nanti di akhir musim Newcastle bakal finish di posisi berapa. Apakah mereka bisa jadi juara di Liga Inggris dengan pemain-pemain yang tadi, pemain-pemain yang termahal tadi, ataukah mereka harus puas di posisi mungkin 5 besar aja atau 3 besar aja. Kita lihat. Sebenarnya yang penting adalah kalau bisa mereka masuk ke Liga Champions guys ya. Oke, langsung aja kita skip ke akhir musim dari Liga Inggris. Kita lihat sejauh mana Newcastle bisa bersaing. Oke guys, akhirnya kita sudah sampai ya di akhir musim dari Liga Inggris dan juga ada beberapa domestic cup yang lain. Kalau di sini sih Newcastle cuman main di FA Cup ternyata. Jadi kita bakal lihat performa dari tim fantasi kita yang sudah kita simulasikan. Dan ini dia, sampai di akhir musim kita bakal melihat club performance-nya. Untuk di Premier League, ternyata Newcastle United berhasil untuk menjuarai Premier League dengan skuad pemain termahal di dunia yang sudah kita beli. Dan tadi di paruh musim juga udah gue masukin beberapa pemain untuk jadi cadangan teman-teman. Nanti kita bakal coba lihat ya. Di sini goal ranking untuk top scorernya ternyata bukan dari Newcastle. Di sini justru ada Lukaku dari Chelsea dengan 22 gol. Dan dari Newcastle ada Mo Salah 19 gol, Neymar 16 gol, Mbappe cuma 15 gol. Dan ada Harry Kane yang, nah ini Harry Kane gue beli tadi di paruh musim ya, 14 gol. De Bruyne juga 12, tapi lumayan banyak pemain kita yang cetak gol ternyata. Oke, not bad lah walaupun gak jadi top scorer. Kita lihat assistnya ya. Untuk assist juga ternyata bukan pemain Newcastle loh, ada pemain dari Manchester City yaitu Ilkay Gundogan dengan 12 assist. Di posisi keduanya ada De Bruyne dengan 11 assist dan Kimmich 11 assist juga. Ada juga De Jong dengan 7 assist ternyata. Lumayan walaupun tidak jadi top scorer dan juga top assist. Di FA Cup, kita lihat ya FA Cup.
Di FA Cup ternyata Newcastle juga sampai ke final dan berhasil mengalahkan Manchester United 1-0. Kita lihat perjalanannya ya. Newcastle pertama ngalahin West Brom 1-0, kemudian ketemu sama Arsenal, mereka menang 1-0. Lalu lanjut ke semifinal, bener nggak? Semifinal mereka ketemu sama Manchester, oh ya, oh no, ketemu City dulu, menang 3-0, baru kemudian semifinalnya ketemu sama Aston Villa, menang 1-0, dan di final berhasil mengalahkan Manchester United 1-0, guys. Jadi dua trofi ya, pertama Premier League Newcastle menang, kemudian ini FA Cup juga mereka menang, gokil. Tapi karena ini di musim ini Newcastle tidak masuk ke Liga Champions, sepertinya gue masih penasaran dan kita bakal melanjutkan lagi teman-teman untuk di musim yang kedua kita bakal lihat ya. Ini mungkin gue bakal skip langsung ke akhir musimnya, kita lihat apakah Newcastle bisa menjuarai Liga Champions atau tidak. Jadi mari langsung aja kita ke musim yang kedua dan kita lihat bagaimana performa dari tim ini di musim yang kedua. Apakah bisa menang Liga Champions atau mungkin gugur, ataukah bisa mempertahankan trofi dari Liga Inggris. Kita lihat aja langsung ke musim yang kedua. Alright guys, akhirnya kita sudah sampai ya, ini di akhir musim yang kedua bersama Newcastle United dengan pemain-pemain termahal di dunia. Dan ini gue bakal tunjukin dulu squad dari tim ini ya untuk di musim yang kedua. Ini formasinya masih sama sih dengan yang di musim yang pertama, cuman gue tambahin beberapa pemain untuk cadangan. Kipernya gue beli Ederson, terus juga ada Ruben Dias, ada Robertson, Valverde, kemudian ada Rodri, DMF. Sayap kiri ada Sterling, Rashford gue juga beli untuk ngisi, bisa di sayap kanan dan kiri. Kemudian ada Harry Kane untuk pengganti ataupun cadangannya dari Kylian Mbappe. Oke, dan kita bakal lihat performa dari Newcastle United gimana nih di musim yang kedua dengan skuad pemain termahal di dunia. Dan di musim yang kedua ini lumayan banyak sih teman-teman ya, jadi lumayan banyak kompetisi yang dilalui oleh Newcastle United atau diikuti. Yang pertama ada FA Community Shield. Ya, Community Shield Newcastle menang dari Manchester United 4-1, jadi dapat satu trofi di musim ini. Kemudian di FA Cup kita bakal lihat juga. Oke, di FA Cup ternyata menang juga Newcastle United 1-0 di final menghadapi Manchester United. Jadi dua trofi ya guys, dapat dua trofi so far. Kita lihat perjalanannya, pertama Newcastle ngalahin Millwall 4-0, terus ketemu Leeds menang 1-0. Lalu ketemu Wolves juga menang 1-0, dan di semifinal mereka ketemu sama Leicester City menang 3-0, dan di final 1-0 lawan MU. Dan kita bakal lihat juga goal rankingnya. Oke, goal ranking di FA Cup ada Pogba ternyata dengan 5 gol, Mbappe cuma bisa finish di posisi kedua dengan 4 gol teman-teman. Kemudian untuk assistnya, assist di FA Cup Granit Xhaka ternyata yang paling banyak, 4 assist. Posisi kedua De Jong, dan posisi ketiga De Bruyne. Agak susah ya ternyata untuk jadi top scorer dan juga top assist. Dan untuk di Premier League, kita lanjut Premier League. Sayang sekali ternyata Newcastle di musim yang kedua tidak bisa back to back untuk jadi juara di Liga Inggris, karena harus merelakan posisi pertama diambil oleh Liverpool FC dengan 83 poin. Selisihnya cuma 2 poin aja teman-teman. 25 kali menang, 6 kali draw, 7 kali kalah. Sebenarnya cuman miss di 1 kali draw doang loh selisihnya. Oke, cukup, masih lumayan oke lah posisi kedua guys ya. Kita lihat top scorernya, ya top scorernya akhirnya Kylian Mbappe ya dengan 24 gol di musim yang kedua, berhasil jadi top scorer di Liga Inggris. Kemudian asisnya Declan Rice dari West Ham. De Bruyne cuman bisa berhasil di posisi kedua dengan 13 asis. Oke, berarti cuma 2 trofi sementara. Terus International Champions Cup, kita lihat rankingnya. Oke, posisi pertama berarti 3 trofi lah ya, 3 trofi, not bad. Goal rankingnya Mbappe. Kemudian asisnya Kimmich. Lalu kita juga masuk ke Liga Champions. Jadi gue bakal lihat si Newcastle perjalanannya, kita lihat ya. Oke, di Champions League ternyata Newcastle berada di grup B bersama Atlanta, Rangers, dan juga Sociedad. Mereka berhasil lolos ke fase selanjutnya setelah mengumpulkan 10 poin ya, sama poinnya sama Atlanta. Jadi lolos Newcastle sama Atlanta. Terus ini, oh gini. Terus di knockout. Oh wait. Ini perjalanannya ya.
Oke, okay. Di knockout yang pertama Newcastle ketemu sama Barcelona, menang 3-1, kemudian bermain imbang 2 sama. Benar ya? Atau iya benar. Jadi agregatnya 5-3 Newcastle lolos ke babak selanjutnya quarter final. Quarter final lawan Ajax Amsterdam agregat 0-3, jadi lolos ke semifinal Newcastle United. Di semifinal ketemu Atlanta dan agregatnya jauh banget sih. 8-1, guys. Terus di final ternyata ketemu PSG dan menang 1-3. Jadi Newcastle juara Liga Champions, guys, dengan skuad pemain termahalnya. Jadi total berapa trofi ya? 1 2 3 4 ya. Jadi dapat 4 trofi lah, treble bisa dibilang. Kecuali Liga Inggris, sayang banget ya. Harusnya kalau Liga Inggris juga juara, mereka lengkap banget. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja teman-teman untuk konten kali ini di Fantasy Mode kita yang pertama. Jadi itu tadi ya Newcastle, dan kita lihat perjalanannya dengan pemain-pemain termahal. Itu fantasi gue yang pertama, kita beli pemain termahal di dunia dengan timnya Newcastle United. So untuk next content teman-teman, jangan lupa kalian kasih komen di bawah kira-kira fantasinya apa, terus timnya apa. Misalnya kalian punya fantasi, bang beli pemain yang paling hebat di Liga Inggris dong, terus pakai timnya, misalnya pakai tim misalnya pakai tim Tottenham, atau misalnya pakai tim apa, Everton gitu, boleh. Atau juga bisa misalnya tim dari Liga Indonesia, misalnya bang pakai Persebaya terus beli semua pemain yang asalnya dari Jawa Timur, nah itu boleh juga. Jadi gue minta saran kalian untuk konten Fantasy Mode selanjutnya, kalian tulis di bawah timnya apa, terus kira-kira fantasinya apa, gue beli pemain berdasarkan apa. Atau misalnya bisa juga tim-tim yang dulu sempat jadi hebat banget, misalnya bang beli pemain-pemain MU yang dulu di tahun misalnya 2005 gitu misalnya, atau misalnya tim Arsenal yang dulu masih zamannya Henry. Nanti gue bakal coba cari pemain-pemainnya dan gue bakal gabungin jadi di satu tim, dan kita bakal coba simulasikan dengan kondisi yang sekarang ya, dengan di kompetisi yang sekarang. Jadi mungkin cukup sekian dulu aja teman-teman untuk konten Fantasy Mode yang pertama ini. Semoga kalian suka. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol likes dan share ke teman-teman kalian yang lain biar lebih banyak lagi yang tahu. Dan tentunya buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini. So sampai jumpa lagi di konten Fantasy Mode selanjutnya. Bye bye.